Hey, what's up semuanya penyol? Oke guys, ketemu lagi dengan Wufru di sini. Dalam kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan membuat sesuatu hal yang unik dari kreatif lagi ya. Nah, kali ini kita akan membuat miniatur bustuan muda ya guys, yang ada di samping seperti ini. Oke, mungkin untuk ukuran dan polanya, ini bakal ada di videonya ya. Oke, jika kalian ada rekomendasi di video, gue bikin apaan, kalian bisa komen di bawah ini ya guys. Oke, sebelum melanjutkan video ini, ya kalian yang belum men-subscribe ini, subscribe dulu ya. Dan aktifkan notifikasi loncengnya ya guys, biar kalian ketinggalan kebetulan kuenya. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke proses pembuatan bustuan muda ini ya. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita siapkan kardus yang sudah kita potong-potong seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat bodi sampingnya seperti ini ya guys. Kita cari pola atau desain atau livery dari bus Distrans ini ya, atau juga bus tuan muda ya guys. Kemudian kita sketsa menggunakan pensil ya guys. Oke, setelah itu kita pertebalkan menggunakan smooth snowman ya. Dan kita potong ya guys menggunakan cutter. Setelah itu kita bikin bodinya satunya lagi ya. Lalu kita tambahkan di depan, atas, dan belakang ya. Setelah semua bodinya jadi, lalu kita satukan membentuk sebuah kabin ya guys, seperti ini. Kita pasangkan garis topinya seperti ini ya. Kemudian kita pasangkan wipernya juga ya guys. Setelah itu kita pasangkan spion yang sudah kita bikin seperti ini ya. Kemudian kita pasangkan mika untuk bagian kacanya ya guys. Langkah selanjutnya, kita pasangkan dashboardnya ya, seperti ini. Lalu kita pasangkan dasaran dari busnya ya guys, seperti ini. Kemudian kita pasangkan kursinya ya guys, seperti ini. Setelah jadi, lalu kita pasangkan kabinnya ya.
Kemudian kita akan membuat sasisnya ya guys, seperti ini. Jadi, lalu kita akan membuat rodanya ya. Kita pasangkan menggunakan lidi ya guys, seperti ini. Kemudian kita pasangkan dua sasisnya. Oke, setelah jadi seperti ini, lalu kita pasangkan untuk bagian blower AC-nya ya guys, di bagian atas. Ini dia bus cheat bus 3 yang sudah jadi seperti ini ya. Lalu kita akan memasang livernya ya guys. Oke, untuk livery kali ini kita akan menggunakan livery dari British Trans ya, seperti ini. Untuk nicknamenya bus tuan muda ya guys. Kita cat warna merah seluruh bodi dari bus ini ya. Kemudian untuk bagian aksen tertentu, kita kasih warna hitam ya guys. Untuk bagian blower AC dan lainnya, kita kasih warna abu ya. Oke, terakhir kita pasangkan stiker printing yang sudah kita print seperti ini ya. Ini dia miniatur bus tuan muda yang sudah jadi seperti ini ya guys. Gimana guys, kalian untuk proses pembuatan dari bus British Trans ini, yaitu bus tuan muda ya. Jika kalian ada rekomendasi di video, lebih apaan kalian bisa komen di bawah ini ya guys. Oke, jika kalian suka di video ini, jangan lupa untuk like ya guys. Dan lupa juga untuk share di bawah ini, biar kalian tahu update-an lainnya. Oke, dan salam kreativitas.